untuk YouTube yang sedang menonton video ini, jangan lupa tinggalkan like belum menonton video. Oke, kali ini gue akan memberitahu kalian cara membuat video seperti ini. Ya, video itu seperti tangan gue itu keluar dari video, dan ya, seperti kalian lihat di videonya. Nah, ya, kali ini gue akan memberitahu kalian cara membuatnya. Kalian harus mempunyai Kain Master Pro yang ada di deskripsi. Oke, bisa aja masuk ke media browser. Kalian aja harus memiliki ya video mentahannya seperti ini. Oke, salah. Ya, kalian screenshot dulu layar Facebook kalian. Gue sudah men-screenshotnya seperti ini. Ya. Mungkin ini kita akan hapus dulu bekas-bekas yang tadi. Ya, oke. Ini kalian tekan, lalu masuk ke cropping, tekan tanda kemudian ini. Kemudian perkecil agar tampilan gambarnya lebih bagus. Oke. Mantap. Masuk ke layer media, ambil yang video mentahannya video seperti ini. Usahakan untuk ininya yang berwarna biru ini berwarna biru atau berwarna hijau, pokoknya agar lebih mudah untuk untuk menghilangkannya. Masuk ke alpha untuk menyusun ini agar lebih bagus. Oke, lebih seperti ini ya. Setelah itu masuk ke chroma key, aktifkan ya. Kalian bisa mengganti ini. Oke, secara detail. Oke, itu sudah. Mari kita lihat. Ya, kita akan mengaturnya terlebih dahulu agar kelihatan lebih menegangkan. Dan jika sudah, kalian masuk ke layer media screenshot ya. Kita cut bagian atas FB kalian seperti ini ya, ambil seperti ini yang ada di atas dan pasangkan lagi. Oke, sudah. Waduh, kurang lebih seperti ini. Dan kalian bisa menghasilkan ini alpha opacity-nya, aktifkan chroma key ya, terlihat oke, udah agak seperti bagus gitu ya. Mari kita akan masuk ke layer lagi, media background. Pilih ruang-ruang yang warna hitam ya, dibalik, taruh di pinggir, sesuaikan ya, dan duplikat, ambil, taruh di sebelah sini. Waduh ya. Oke, dan kalian menambahkan ini agar itunya lebih oke, kita lihat. Oke, sampai sini saja. Cut, kita cut video itunya, dan ini kita cut juga. Background-nya. Oke, sudah jadi.
Ya, sudah jadi. Mari kita lihat hasilnya. Oke. Ya, ya, ya. Boom. Sudah jadi. Kalian bisa mengikuti cara ini. Ya, seperti ini. Kalian bisa menggunakan BBM untuk ininya, yang tampilan FB ini. Kalian bisa menggunakan BBM, Twitter, Facebook, dan YouTube. Ya, YouTube. Jika kalian tidak mengerti video ini atau tutorial ini, silakan komentar di bawah atau ulangi-ulangi dan ulangi terus video ini sampai kalian bisa. Oke. Cukup sekian dari gue. Jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe atau berlangganan dengan cara mengetik bacaan subscribe yang berwarna merah hingga menjadi berwarna abu-abu, dan akan kelihatan lonceng itu. Tekan lonceng dan apa yang akan terjadi. Ya, sekian. Danny on the track, boys.